Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saludin dan hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti Zenfone 5 Lite, sebuah peranti kelas pertengahan dengan catur kamera yang baru sahaja dilancarkan oleh Asus. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan chip pemproses Snapdragon 430 atau 630, 4GB RAM, storan 32 atau 64GB dan bateri berkapasiti 3300mAh. Peranti ini juga menyokong dual SIM dan terdapat slot untuk kad microSD. Dari segi paparan, ia hadir dengan skrin 6 inci IPS serta rekaan nibingkai dengan nisbah 18:9. Dari segi binaan pula, bahagian belakang peranti ini diperbuat daripada kaca membuatkan peranti ini nampak lebih premium dan menawan. Zenfone 5 Lite mempunyai dua kamera di bahagian hadapan dan dua kamera lagi di bahagian belakang. Menariknya tentang peranti ini, dua kamera di bahagian belakang ini membolehkan anda mengambil rakaman sudut lebar 120 darjah. Ia juga turut menyertakan fungsi OptiFlex yang dikatakan dapat meningkatkan prestasi aplikasi supaya beroperasi dengan lebih lancar. Selain itu, peranti ini juga dilengkapi dengan sistemnya kunci peranti menggunakan jari dan wajah. Dari segi sambungan dan pengecasan pula, peranti ini masih menggunakan sambungan micro USB 2.0. Harga untuk Zenfone 5 Lite ini masih belum diketahui, namun berkemungkinan besar ia tidak akan ditawarkan di Malaysia. Jadi, sekian sahaja pandang pertama untuk Zenfone 5 Lite daripada saya. Teruskan menonton Amans untuk berita teknologi yang terkini.